Amsyong Lu, ambisimu tentang ilmu dan dunia akan berbahaya bagimu. Guru, seharusnya guru yang bertanggung jawab atas segala ambisi yang kumiliki sekarang ini, guru. Apa yang guru mau selalu aku laksanakan dengan baik, guru. Tapi apa yang aku dapat? Aku terpaksa membawa meme, guru. Guru jangan pernah menghalanginya aku. Karena itu aku tidak mengizinkan kamu mempelajari ilmu pala batu. Karena ilmu itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Sekarang, pulanglah ke padepokan. Dan aku akan memaafkan kamu. Guru, aku tidak akan pernah pulang lagi. Jangan harap aku pulang kembali, guru. Guru. Udah gak usah kebanyakan, ntar muntah. Adik-adikku, pengumuman. Hari ini gak ada pengumuman ya. Latihan sendiri-sendiri. Udah, sana pergi. Siap, Kak. Siap. Jangan ada yang berkedip. Karena saya akan merem. Ya. Oke. Sip. Aduh. Kenapa, Kak? Kakak. Ada yang adem-adem nih. Kandangnya kebuka pintunya, Kak. Terbang, Kak. Diam. Ini cuma benangnya aja yang males. Weh. Perhatikan baik-baik, ini adalah salah satu cara untuk melatih konsentrasi. Seperti penari balet, pernah lihat penari balet? Belum! Sama.
Sekarang kakak pertama ingin memperlihatkan sebuah jurus toya. Jurusnya dinamakan jurus toya Raja Wali Botak. Perhatikan baik-baik. Kok diem aja? Perhatikan baik-baik. Siap. Baik. Perhatikan ya. Gerakan pertama. Hup. Lihat. Dua. Hup. Ha. Ha. Nah, ya. Langsung aja kakinya diputar. Iya. Nah, seperti itu, ya. Dari kemarin dong hormat sama saya. Baru sekarang aja udah dibeliahin jurus toya aja baru hormat. Oke. Lihat jurus Raja Wali Mematuk Terong. Iya. Bagus. Sekarang jurus Raja Wali Mematuk Buah Melon. Bagus, bagus. Kalian sudah memperhatikan dengan baik. Seperti itu. Hah? Guru begadangnya di mana? Tidurnya di mana? Begadang apaan? Itu guru kena tongkat toyanya kakak tuh. Hah? Guru. Ya, lanjut. Barang anaknya bentar. Guru. Ayo, angkat. Ya. Guru pijat kasih. juga. Makanya guru kalau makan jenggot diikat. Guru. Saya maju. Kayak tadi. Kapal. Ya. Oke, siap. Hei. Kalau batu itu sudah bisa melewati garis ini, berarti kamu sudah menguasai ilmu burung puyuh menahan petir. Dan kamu sudah menjadi laki-laki perkasa. Guru, gak ada ilmu yang lain apa? Masa burung puyuh menahan petir?
Nahan hujan aja tuh burung kagak sanggup, klepek-klepek. Hah, kerjakan itu. Ye, 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 ye. Eh, angpau. Pukul itu gong. 1, 2, 3. Sakit, Pak? Bukan sakit lagi, patah. Wong PA sangat sakti. Maka dari itu, rencana kita jangan sampai gagal. Emangnya Wong PA itu siapa sih, Bos? Sampai segitu dendamnya? Dia bekas guru gua. Salah satu perguruan yang bernama Singa Putih. Lah, kok bos sampai mau ngebunuh? Kan ada lagunya, bos. Hormati gurumu, sayangi teman. Itu tandanya kau murid budiman. Yang paling penting, setelah Wong Pea mati, kita harus bisa mendapatkan meme. Bosial, kamu adalah murid tertua di perguruan Singa Putih ini. Kamu adalah pewaris semua ilmu-ilmu yang kumiliki. Dan kamu juga yang akan memimpin perguruan ini nanti. Aku sadar. Usiaku tidak akan lama lagi. Dan aku akan sangat menyesal bila sampai mati aku belum mengajarkan satu ilmu andalanku kepadamu. Guru besar jangan ngomong gitu dong. Bikin bos Xiao sedih. Maka dari itu, aku menugaskan kamu untuk mengambil sebuah kitab sakti. Kitab sakti? Iya. Kitab itu ada di sebuah gua kecil di tengah hutan Demit. Kamu harus mengambilnya.
Kakak gak capek. Kenapa emangnya? Kakak gak bosen. Kenapa? Habis kakak jadi orang ganteng terus sih. Ini pasti bodong. Bohong. Gak mungkin. Mungkin. Saya gak percaya sama kamu. Kakak. Jangan panggil kakak. Kakak. Jangan panggil kakak, panggil Bimbing. Kakak, why me? Why not you? Kakak. Haya. Kakak kedua. Kakak, berhenti. Sama seperti Meme udah berhenti di hati kakak. Udahlah, Po Juju. Meme! Kamu ngomong jorok ya? Aku gak ngomong jorok. M-E-M-E-Y, Meme. Kakak kedua, maafin Meme kalau Meme gak bisa kontrol cinta Meme. Kamu ngomong jorok lagi itu. Aku gak ngomong jorok. K-O-N-T-R-O-L. Kontrol. Kakak kedua. Dengerin. Meme mau ngomong serius. Wase centah-centahan ini. Don Wadon, lepaskan tangan saya. Don't touch me. Emang udah ganti? Dari dulu itu. Apa buktinya kalau kamu cinta dengan saya? Kamu berani-beraninya cupang saya? Cipok! Kalau nyupang di leher. Kamu paham banget? Iya, itu udah kerjaan saya. Kakak kedua. Ayo kita bikin cupang aduan. Bukan. Aman. Cipok. Kata guru, kalau sudah mengambil kitab sakti di hutan demit untuk menyempurnakan ilmunya, Kak Bosyal harus nikahin Meme. Memang harus nikah ya, Kak? Serius, Meme mau gak nikah sama Kak Bosyal? Please. Kalau ini amanat dari guru besar, Meme mau. Mau. Kakak kedua. Ada apa lagi, Meme? Nenek-nenek ngemutin Siri sambil mangap-mangap. Aku kesini mau minta maaf. Mangap-mangap sambil minum jamu. Nggak ada maaf bagimu. Udahlah, Meme. Kamu udah terlalu banyak berbohong. Aku yang tersakiti, Me. Rembuk jantungku. Cinta ini kadang-kadang membunuhku. Kamu yang membuat aku butiran debu. Kakak kan tahu. Cintaku ke kakak kedua lebih besar daripada cintaku ke kakak pertama. Bohong. Semua itu bohong. Aku melihat dengan mata kepala kakiku sendiri. Kamu berdua dengan kakak pertama. Ini semua karena amanat dari guru besar. Bayangin, aku mau makan, ingat kakak. Aku mau tidur, aku ingat kamu kakak. Saat aku mau buang air, cemplungan pertama, aku ingat kamu. Udahlah, sekarang aku bilang sama kamu. Cinta buat saya, go to hell. Hidup itu penuh dengan pilihan. Lo pilih kakak pertama atau kakak kedua? Aku gak mau tersakiti. Kakak. Aku bingung sama kamu. Perempuan yang otaknya dikit cuma lo. Makanya kalau beli otak, yang bener dong, second sih. Kakak kedua! Sementara malam ini ya kita istirahat di sini aja ya.
Besok baru kita lanjutin lagi nyari guanya. Oke. Kak, kata guru, emang guanya di mana sih? Ya di mana lagi? Di hutan inilah. Masa petunjuknya cuma di hutan mari? Hutan ini kan luas, Kak. Ya harus detail dong. Waduh, laga lu. Ini amanat guru. Nggak boleh nggak dilaksanain. Kak, aku boleh nanya nggak? Apau. Dari tadi juga udah nanya mulu. Kalau kakak udah jadi sakti nih ya, terus udah jadian sama memeh, aku boleh... Bocah. Bukan karena cinta sama si Meme nih, gue gak bakal ngelakuin ini. Enggak, Kak. Nah, kita mau gimana dong, Kak? Buat sementara, kita di sini aja dulu. Di mari. Ya, iya. Ntar, kalau tuh setan ngejar kita gimana? Aduh. Aku capek, Bin. Ngap. Aku gak kuat lagi. Lebay lu. Gue juga nih. Dengkul gue nih serasa gak ada. Mana? Umpamanya. Ya udah, air mana air? Air. Kenapa kakak ditinggalin di sono dia tunggun? Ya, jadi dah kita nelen udah sendiri. Ini gimana dong, Kak? Apa udah ngeliat suara nggak? Iya, Kak. Suara apa lagi? Ya ampun, ada aja dah. Mulai dah, kayak kus-kus lagi. Mulai dah. Atut. Atut, atut. Kayaknya suaranya dari sana deh. Dari sana ya, Kak? Udah, Kak. Kalau gitu kita ke sana. Suaranya dari sana. Kenapa kita ke sana? Suara airnya dari sini. Ayo kita masuk. Belanja. Dia mau nyari kitab. Ada enggak, Kak, kitabnya? Belum. Gimana kira-kira ya, Ampal? Iya. Aku tak tahu. Apa?
ngerasain pegang sesuatu. Wah, apa itu gerangan? Tunggu sini. Biar aku bantu. Wow, wow. Kotak apa itu kak isinya? Yang diambil. Hei, tangan. Berat. Gua lupa badan lu gede. Badannya gede. Ini kita lihat, Cak. Kita buka. Terlaluan lu. Hei, yang ditekep mulut, kenapa mata? Nggak muat, mendingan mata. Apa? Kitab. Kita berhasil. Yes, berhasil. Muka lagi. Oh, itu muka. Kita berhasil. Iya, itu kak. Guru, kita berhasil, guru. Yes, berhasil. Setan, apa ngikutin kita aja sih? Gak punya pendirian lu. Miss ya. Numpang-numpang ya. Kita pulang apa diam di sini? Pulang dong kakak. Dadah. Miss ya. Sebelumnya Mei mau minta maaf. Gak usah minta maaf, Mei. Kepo Indun lu pakai minta maaf mulu ketemu gue. Kakak, Mei serius. Kakak pasti sudah mendengar percakapan dari guru besar. Mei harus mengabdi. Mei harus menerima cintanya kakak pertama, Bos Xiao. Meme tahu, kakak pasti hancur hatinya. Pasti kakak pengen bilang, jangan ganggu aku lagi. Tapi apakah kakak sudah menerima surat cinta dari Meme? Kakak. Udahlah, Mei. Kamu itu keterlaluan. Kusu dalam selimut, cabai dalam tahu, gunting dalam lipatan. Nasi uduk di atas bawang, kerupuk di atas sambal. Apa itu, Kak? Nggak tahu, omongin aja, Yuri, biar ada dialog. Kakak, Mimi serius. Ini kan acara komedi, udah. Tapi katanya ini adegan serius. Kakak harus jagain hati Meme. Meskipun Meme bersama dengan kakak Bos Xiao. Tapi hati Meme tetap sama kakak. Udahlah, Meme. Jagain hati Meme. Kalau kamu mau jagain hati, jangan sama aku, Meme. Siap. Satpam. Kakak. Kamu jahit. Jahat. Kakak. Kakak kedua. Mohon saya unyahan di Allah ya Allah. Jahara Maike. Aku begindang begini saka ngetong. Sumpah repong banget sih lu Meme. Mau kena haji, mau kena ya canggih boleh. Kalau kayak begitu kan lu rumpidut. Tak arah Eke kalau begini jatuh cinta sama Iye. Amit-amit jabang baja. Miau kena hani. Uci miau leh muka. Masa halu? Tega banget Meme jahatin Eke. Aduh.
Aduh, aduh. Selamat datang kembali, Amsyong, muridku. Aku bukan muridmu. Aku Baron. Mengapa nama sebaik itu kau ganti? Bagus. Amsyong lu bagus. Enggak ada nama lain apa? Bos, kenapa ngomongin masalah tanah? Kau telah mengusir dan membuatku malu di hadapan murid lain. Aku berbuat begitu karena kamu sudah berbuat kesalahan. Dan itu tidak bisa dimaafkan. Dan sekarang kau harus mati. Terang. Sekarang kalian mau apa? Resletingnya kebuka tuh. Guru! Pucuk dicinta. Guru! Diam, Rong. Oke, Bos. Guru. Jangan nangis. Kan gurunya belum mati. Paling-paling gak 2-3 hari lagi mati. Guru! Lepasin! Nyalakan, acun. Guru besar! Ayo. Angpau, guru besar pasti bangga sama kita, Angpau. Karena kita udah berhasil mendapatkan kitab sakti ini. Hah, that's right, brother. Pastinya just, dong. Just kidding. Apaan tuh? Hanya untuk anak-anak. Oh, kakak, jas hujan. Jas hujan ke jas kawin, yang penting kita udah dapetin kitab sakti. Kakak Bosu! Kakak. Apa? Meme! 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 Bocah ingusan. Lepasin Meme. Amsyong, lepasin Meme. Kakak pembina. Kakak pertama, kakak pembina mulu. Kenapa lagi? Istirahat dulu yuk. Ah, manja banget sih lu jadi orang. Kita harus jalan cepet, kalau kagak nggak bakalan nyampe ke kota. Nanti kita nggak bisa nyelamatin si Meme. Sempurna ilmuku. Mau orang apa sih? Amsyong, lepasin gue. Pasti gue lepas. Lu bukan tipe gue. Lu gak akan gue apa-apain. Lu tenang aja. Tapi setelah gue mempelajari jurus yang ada di punggung, ngerti lu? Ha ha ha!
cita ulam pun tiba. Angpau, angpau. Ya salah. Kakak. Angpau. Kakak. Kepala lu dimakan siapa? Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dasar bau iler. Lagian kakak bisa bedain enggak sih mana kepala mana kaki? Justru itu angpau kagak ada bedanya. Maaf. Ada apaan sih emangnya? Tuh, lihat. Itu. Apa ngeliat itu sama? Angpau. Lihat. Ternyata Tuhan mengizinkan kita buat nyolong motor ini. Si kakak. Kita mau nyolong, jangan bawa Tuhan. Salahin tuh orangnya. Yang goblok bintolol. Ngapain kunci ditinggalin di motor begitu, ya kan? Iya. Yaudah, terus mau diapain? Kita bawa. Orangnya gak ada. Ya kalau ada namanya bukan ditinggalin. Dititipin. Iya. Gue titipin juga nih tempat bayi. Shhh, jangan berisik. Angpau, yang bawa ya. Oke deh. Woi, dasar maling bego lo. Itu motor remnya lagi gue benerin. Berisik, ganggu orang tidur aja. Ya, kak, tolongin kak, di sini gelap, mana sempit lagi nih tempat. Iya, ini mana ya Pau? Waduh, sempit amat ini, gelap lagi, kayak di dalam rok. Iya kak. Pau, lu di mana Pau? Angpau, mau nakut-nakutin gua lo. Yeah. Pakai pocong-pocongan putih segala. Ya, barangan aja. Kakak, kalau aku tuh pantas pocong pakai kain kafan warna putih. Lah kakak, pocong totol-totol begitu. Habis digigit nyamuk di dalam, ah. Iya, ya. Juga. Kuntilanak, maksud lo? Masih belum nyadar juga ya? Lo berdua tuh udah mati. Kak, kita udah mati. Kuntilanak, gak mungkin kita mati. Setan baru, kalau masih hidup, ngapain lu dibungkus kain kafan kayak gitu? Emangnya lu lontong? Kalau nggak percaya, lu lihat tuh nisan lu. Maling. Kuntilanak, ini bacaannya bukan nama kita. Nama saya Bos Xiao. Aku Angpau. Emang dasar tolong lu ya? Lu kan mati sebagai maling. Lagi pula,
Mana ada yang tahu nama lu berdua? Iya juga sih, Kak. Berarti kita udah mati. Iya kali ya, Pau. Kita udah mati ya, Pau. Malah pada nangis. Mendingan gua cari mangsa dulu, ah. Pau? Ya? Ngomong-ngomong kok, kok pakaian lu putih, gua potol-potol begini. Wah, mungkin waktu pembagian KN, kakak datangnya telat kali. Makanya dapat yang begituan, totol-totol. Kalau aku kan datangnya duluan, bisa nyelak-nyelaknya. Jadi KN sisa dong gua. Ya mungkin. Ayo dah, kita berangkat yuk. Ayo, 1, 2, 3. Ya, aduh. Oh, kita gak bisa keluar. Lagian pemakaman di portal begini kayak perumahan aja nih. Tahu, udah kayak komplek. Hansipnya mana sih nih? Hei, kakak. Kayak di tempat begini gak ada hansip. Adanya apaan? Sapam. Sama aja. Ah, gimana cara keluar ini, Pau? Taksi. Bisa keluar tangan lo? Gue gak bisa. Itulah hebatnya angpau. Angpau punya ide. Kakak, aku bisa. Angpau? Lu lewat mana lu? Wah, itulah cerdas angpau. Angpau duluan ya. Angpau. Kakak, sampai ketemu di Tugu Tani ya. Angpau, gua takut sendirian. Angpau. Apa? Gimana caranya ini? Kak. Yeh. Enak kan naik mobil? Iya ya. Kenapa kita gak cari dulu aja ya? Iya. Kita kan matinya baru, Kak. Oh iya. Teriak-teriak lu. Udah siang nih. Wah. Iya, tapi Kak, kok enggak ada yang bangunin kita ya? Kita kagak dibangunin karena kita lagi tidur. Ya bagaimana mau dibangunin, orang enggak ngelihat kita. Ini kan udah siang. Gimana sih, Pau? Berarti orang-orang enggak bisa ngelihat kita dong, Kak. Kan dari awal kakak pertama ngomong begitu, kita enggak kelihatan sama orang. Jadi kita bukan enggak dibangunin. Paham? Paham. Sekarang kita jalan lagi yuk. Ayo kakak. Ayo. Kiyu. Lu ngapain sih? Ada cewek kakak. Lu sadar gak? Suara lu sama badan lu gak kelihatan, gak kedengeran sama mereka. Oh iya ya. Aku lupa hilap. Kakak. Apa lagi sih? Bau gorengan. Terus kenapa emang? Aku honger. Si angpau. Lu yang dipikirin makanan, mulu makanan. Emangnya lu doang yang lapar? Gua juga lapar. Ya udah, aku kan lapar, kakak lapar. Gimana kalau kita emam yuk? Makan di warung orang tuh harus punya duit. Kita kan kagak punya duit, angpau. Ih, kakak lupa ya. Kakak kan tadi habis bercakap. Kalau kita tidak bisa dilihat orang dan tidak bisa didengar orang. Nah, kita bisa makan gretongan deh kakak. Yuk. Iya juga ya. Kadang-kadang walaupun badan lu kecil, tapi otak lu kecil. Gede.
maksud gua begitu. Yaudah, yuk capcus. Yuk. Ampau, bagaimana? Sudah kenyang? Udah dong kakak, airnya gitu lah. Tetep aja makan banyak kayak apa juga badan lu gak gede-gede, Ampau. Iya, namanya juga takdir kakak. Ayo, ke jalan. Oke deh. Perjalanan kita masih jauh. Oke. Kalau kenyang mah enak langkahnya. Tidak. Hah? Mau kemana lu? Ibu manggil kita berdua? Iya, lu berdua. Main kabur aja. Emangnya ibu bisa ngeliat kita berdua, Bu? Ya iyalah, lu kira mata gua buta. Bayar lu. Kakak, dia bisa ngeliat kita. Ampau, gua bilang juga apa? Makan di warung orang tuh harus pegang duit. Ya enggak tahu kakak, kan kirain ibu malah enggak bisa ngeliat kita. Buktinya dia manggil. Itu sih gimana kakak? Kapol! Tempat dugem daerah kota berapa, Pak? 50.000. Wah, apa? 50.000, Pak. Yaudah. Berangkat, Pak. Eh, Pak. Pau. Ya kakak. Kita harus bangga, walaupun kita udah mati, tapi kita masih berguna buat orang lain yang lagi kesusahan. Ya, semoga aja ibadah dan amal baik kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa ya kakak ya. Kita, gua aja yang diterima, lu mah enggak. Lah, kan kita metongnya bareng-bareng kakak. Tapi kan dosa kagak bisa bareng. Kurang. Tolong bang, saya belum dapat uang bang. Tolong bang. Tolong. Ah! Kakak, hei, kak. Apa sih lu ? Itu kak tuh orang yang nyulek si Memei. Nyulik? Udah ganti ya? Dari dulu kagak pernah ganti, Angpau. Kemarin-kemarin lu tuh gede, lu nggak pernah kasih setara ke gue. Lu dengar ya kata bos gue si Baron dari kelompok Naga Hitam. Lu mulai hari ini harus setoran 3 kali lipat. Kalau enggak, gue bakar toko lu. Lu ngerti enggak? Kasih tahu ke toko yang lain. Tuh, kejam banget kayak orang PKI. Masa main bakar-bakar aja, kakak. Kurang tinggi tuh orang. Itu saya, kakak. Mungkin kita harus menolong orang ini. Ayo, kak. Saatnya kita beraksi. Tidur. Ayo. Bangun. Hah? Ngapain tidur lagi? Bangun. Ya udah, bangunin. Angpau, cepetan. Ya namanya juga lagi training, kakak. Hei, kunyuk-kunyuk. Kakak, kunyuk-kunyuknya ke mereka, jangan ke aku. Aku kan curut. Gak ada bedanya. Hei, manusia-manusia. Kakak, berarti yang kunyuk-kunyuk kita dong. Salah lagi. Masalah. Hei, kalian jangan sok jagoan ya. Mendingan sok breaker. Sok buntut, enak tuh. Siapa lo? Oh ini, yang kata orang pocong jago kungfu. Lu pikir gue takut sama lu? Hah? Dasar gila lu. Kok? Kakak, dipikir dia kita berani kali ya, kakak. Berarti kita takut dong. Kakak berani? Belum tentu. Ya udah pulang.
terlanjur. Oh, iya. Hei, gua Bos Siau. Dan aku Ampau. Kita adalah murid Wong PA dari perguruan Singa Botak Putih. Eh, lu mau katakan enggak di mana si Meme berada? Si Meme ada di bos gue. Eh. Lu bukannya lu muridnya yang udah mati dibunuh bos gue kan? Wah. Kakak, guru meninggal. Biarin aja. Kakak, itu kan guru kita. Guru? Lain burung. Budak. Kurang dalam. Kurang ajar. Ngapain lu kesini? Mau balas dendam? Lu mau mati aja niat banget sih. Serang! Tunggu dulu. Sebelum lu nyerang. Hei, Angpau. Dia belum tahu kali. Manusia laki-laki diperkosa pocong laki-laki. Makanya. Sana, belain, sana. Bencong. Udah amat, belain sana. Lu kata mau nolongin kakak lu. Iya. Lu mau nolongin kakak lu? Tolongin sana. Iya. Aduh, kehormatan gue sampai hancur. Oh, itu kehormatannya ya? Kehormatan. Tolongin. Ini gue tolongin. Atit lagi. Enggak, mau lagi? Enggak. Kita berantem lagi, yuk. Enggak, ntar lu tipu gue lagi. Enggak, aku janji dah. Enggak, yuk capcus. Enggak, kamu kecil-kecil pembohong. Enggak, benar dah, sumpah. Benar. Swear, aku enggak bohong, swear. Awas ya. Aku kan jadi pocong ya. Iya, kamu lupa ya? Ya udah aku tolongin, tapi jangan macam-macam ya sama aku. Kamu aku angkat. Iya, aku enggak jahat kan ya? Enggak jahat. Kok pada mental semua? Aku gak tahu, aku kan lagi pusing. Ah, ini gara-gara lu membohongin gue. Ih, kamu mau gitu sih sama aku. Udah dua kali lu membohongin gue. Masa sih? Tuh. Lihat aja. Kenapa? Wah, mereka pada doyong. Iya nih. Kenapa? Bos, lu sih membohongin gue. Ayo kita kabur, bos. Asal lu tahu ya, kita berdua emang udah mati. Waduh, kabur yuk. Kabur. Banci KW, waduh gua ditinggalin. Mana kacamata mahal main banting-banting aja. Kabur, dia belum tahu tadi yang lu pakai jurus apa. Jurus pocong menyapu comberan. Ilmu gua udah sempurna. Andai saja si tua bangka itu membiarkan gua membawa lu dari dulu, mungkin dia nggak akan mati sia-sia. Bajingan lo, ilmu lo nggak bakal sempurna. Di atas langit masih ada langit, di atas gunung juga masih ada langit, di atas tukang siomay juga masih ada langit. Gua nggak akan bisa dikalahkan. Karena gua udah menguasai semua jurus yang ada di punggung lu ini. Dan sebentar lagi, dunia hitam akan ada di genggaman gua. Paham lu? Apa lagi ini? Muka lu kenapa monyet itu,
Bos, gawat bos, kacau. Apa-apaan? Kenapa mukul perbonok? Ada pocong, bos. Ya, bos, benar. Tadi kan kita mau ngambil jatah di ruko blok C. Tiba-tiba ada pocong nongol, bos. Terus kita dikeroyok. Semua pada bawahnya kayak gini nih. Nih. Ngaco lu. Hari gini mana ada pocong? Katanya sih, dia anak buahnya Wong Peak, bos. Benar tuh, bos. Lurus anak buah lu. Iya, yeah. Mbak Wel, gara-gara lu sih semua. Udah, kesana lagi, balik. Pergi, ayo. Kak Bosyau. Satu, dua, tiga, empat. Cepetan, Ang Pao. Iya, nama juga masih training. Training, training. Aduh, ngap. Ang Pao. Iya, kakak. Sepertinya penjagaan ketat sekali. Betul sekali, kakak. Kamu ada usul nggak? Kayaknya gue punya mainan baru nih. Loh, gila gue angkat lo tuyung jelek. Kakak! Woi bro, kita punya mainan baru bro. Tangkap bro! Rezeki gue nih. Nih, melempar. Melempar lagi. Akhirnya kena juga lo. Udah lo bersih lo nangis dulu tuh. Hei, lepasin! Ya, dibanting. Aduh. Wah, nampaknya sepi nih. Aku bisa masuk nih. Memei, tunggu ah. Ada. Nih bos, pocongnya. Ternyata lu. Ya, iya. Ang Pao. Pakai dilongokin lagi. Masih sering ngompol lu. Eh, gua kasih tahu ya, mendingan lu puas-puasin deh, lu ngomong, lu ngoceh segala macam ya. Karena umur lu gak panjang, bentar lagi lu pada akan mati.
dan kakak gua akan nolongin gua dan balas dendam atas kematian guru was lu. Wah, balas dendam? Kakak pertama maksud lu? Bosial. Bocah ingusan. Punya nyali juga dia. Mana dia? Mana Bos Yao? Belum nongol-nongol, mana? Mana gua tahu, nanya gua, emang gua bapaknya. Mana dia? Lagi jalan kali, macet lo. Jalan aja udah ribet, loncat-loncat. Lo tungguin aja, bentar lagi. Bos Yao! Hei, gua di sini. Ini dia kayak di film-film nih, kakak. Kak Bos Yao. Meme, A'a coming. Meme! Bos Yao. Biasa, lagi acting dia kepleset. Kakak, awas! Diri lu. Ntar dulu dong, tunggu gua bangun dulu. Lu gak tahu pakaian kebangsaan gua ribet. Banyak omong lu. Mana lu? Ayo bos lawan bos. Serang bos. Ajar dia. Kan kayak orang mabok nyek botol mulu. Iya. Saya gak mau mati. Kalau bisa, saya jadi apa-apain ya. Saya udahan aja jadi penjahat. Saya mau balik aja ke kampung. Jadi pelacur. Petani. Ngapain kayak di sana? Hei! Jangan diapa-apain ya. Permisi. Hei! Galak banget, permisi. Meme! Kakak! Bos Yao dateng nih. Bebe. Kakak, iya udah lewat sono. Pocong, tolongin. Hah? Pocong, tolongin. Usaha dong, W kali S. Apa tuh? Usaha. Gak ngerti fisika lu. Oh, kali. Kak Bos Yao. Kamu mau aku bebasin gak? Mau, Kak Bos Yao kayak pocong beneran. Kok kamu gitu sih ya? Ya soalnya udah lompat-lompat di hati aku. Layu aja. Meme, aku boleh bertanya kepada kamu enggak? Apaan, Angpau? Bapak kamu seorang petani ya? Kok kamu tahu kayak di film-film? Karena kamu telah menanamkan bibit-bibit cinta di hati aku. Pacar gua layu-layu. Meme, yeah. Sendal bisa digantiin sepatu. Lilin bisa digantiin lampu. Tapi gak ada yang bisa gantiin kamu. Kak Bosyau, layang-layang di atas peti. Ini sayang, bukan sembarang sayang, tapi langsung dari hati. Waduh, baras lagi dah. Pergi beli durian di pasar Parung jam 3 pagi. Sampai di sana, udah tutup. Ya udah besok aja balik lagi. Ya. Meme,
maafin kakak pertama ya. Karena kita gak mungkin bisa hidup berdampingan lagi. Alam kita sudah beda, Mei. Tapi meski begitu, kakak pertama bangga, Mei. Karena kakak pertama sangat beruntung dapat menjalankan amanat guru. Walaupun kakak pertama harus mati. Kakak pertama Bos Yau, Meme akan ikhlas. Kalau kakak pertama ngejalanin hidup yang baru di dunia yang lain, kakak pertama harus tahu Meme akan terus bayang buat kakak pertama Bos Yau sama Angpau supaya bahagia di alam yang lain, alam yang baru. Perlu kakak Bos Yau ingat kalau kakak Bos Yau akan terus ada di hati Meme. Makasih, Mei. Terima kasih untuk menyimpan aku di hati kamu. Kelak, satu saat nanti, kita bertiga juga pasti ketemu lagi. Kak Bos Yau, tapi jangan buru-buru ya. Mimi soalnya masih mau hidup. Iya, Kak Bos Yau tahu. Satu lagi pesan Kak Bos Yau. Jaga perguruan kita baik-baik ya. Meme kerja sama ya, sama kakak kedua. Dan satu lagi yang perlu Meme tahu, bahwa aku menerima cinta kamu.